بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الحسد. Batal menyatakan haramnya hasad ataupun dengki. Orang Arab kata hasad, orang Melayu kata dengki. Kadang-kadang kita sebut hasad dengki dia dua sekali. Hasad dengki. Hasad tu dengki dah. Ada apalah sebut ulang tak hati pun apa. Hasad dengki. Hasad maknanya dengki. Apa makna dengki? Hasad. Wahuwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha. Sawa'un kanat ni'mata dinin au dunya. Iaitulah bercita-cita hilangnya nikmat daripada kawannya. Sama ada nikmat agama ataupun dunia. Bila kita tengok kawan kita tu baik, biar celakalah dia. Ha, itu biar celakalah. Kita tengok kawan tu senang, ha, biar susah lah. Kita tengok kawan tu nega utung, ha, biar rugilah dia. Tengok kawan tu berjaya, biar tak berjaya lah dia. Biar mampu bahan tanah lah dia, ha, ini hasad. Sekiranya kita tengok kawan kita molek, oh aku jadi molek macam dia juga. Kita tengok kawan kita tu meniaga untung, aku biar untung macam dia juga. Hak dia biar ke dia lah. Itu bukan dengki. Itu beza. Kena faham. Kalau kita nak molek macam kawan kita juga, ha, itu tak apa. Yang tak bolehnya, biar boleh kita dia biar mampu lah. Biar rugi dia. Ha, itu makna dia hasad. Yang diharamkan oleh syarak. Qala Allah Ta'ala, أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورة الحجر سورة النساء. Adakah mereka itu hasad terhadap manusia di atas apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada kurnianya? Ayat ini merupakan pertanyaan engkar daripada Allah Ta'ala. Terhadap orang yang hasad, bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada satu golongan, lalu dia mengharapkan nikmat itu dihilangkan. Bila dia tengok seseorang itu berjaya dalam sesuatu perkara, biar dihilangkan berjayanya. Di sinilah besarnya dosa orang yang menentang Islam. Di mana Islam adalah nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Dia pisah supaya orang itu jadi sesat. Dia pisah supaya orang itu jadi jatuh. Bila Nabi menegakkan Islam di Madinah, kerajaan Islam itu berjaya. Maka orang Yahudi berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Nabi di Madinah. Itu orang Yahudi. Hasad mereka terhadap Islam. Zaman lain ada juga. Orang yang mengaku Islam, bila ada orang yang menegakkan Islam, dia usaha supaya orang itu jatuh dan gugur, supaya tidak boleh menegakkan Islam. Ini sangat besar dosanya. Dosanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Sepatutnya dia menyokong, dia bersetuju, dia menguatkan orang yang nak berusaha bagi meninggikan agama Allah, nak menegakkan syariatnya, menjulang hukum Allah. Dia kena sokong. Ni dah biar jatuh. Lawang sampai habis ratus-ratus jatuh. Ribu jatuh. Keruh segala tenaga. Ini hasad yang paling besar sekali. Yang tidak terbanding banding. Sebagaimana hasadnya golongan ahli kitab. Di zaman Nabi SAW. Dan di zaman sekarang ni golongan sekular. Golongan sekular, golongan yang menganggap agama ni cukuplah semayang saja. Bila ada orang yang menegakkan Islam bagi mentarbih urusan dunia, dia berjatuh Islam itu. Ini hasad yang paling besar. Semayang saja, dia ke Mekah saja, wa umrah tak kadi saja, tak jadi apa. Qala Allah wa fi hadis Anas as-Sabiq fil bab qabla. Dan hadisnya disebut dalam hadis riwayat Anas dalam bab yang terdahulu. Tambahannya hadis yang pertama, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab aw qala al usba rawahu abu daud. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhkanlah diri kamu daripada perangai hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan pahala-pahala kebajikan sebagaimana api memakan kayu api. Dan mengikut satu riwayat yang lain sabdanya, sebagaimana api memakan rumput-rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tengok bagaimana api makan kayu api sebab jadi abu. Hal juga kita tengok bila berlaku kebakaran, api makan rumput, terutamanya rumput yang kering. Begitulah sifat hasad yang ada pada seseorang itu memakan pahala-pahala amal yang dia buat. Menunjukkan hasad termasuk dalam dosa yang besar. Dan dosa yang besar tidak ada hukum hudud. Yang disebut macam zina, macam minum arak, macam qazah, murtad. Tetapi disebut amaran, amaran yang keras. Di mana sifat hasad ni sifat yang ada di dalam hati seseorang. Bila tengok seseorang itu kuat berpegang dengan agama, berjatuh pakak dia. Kalau ada pakak, dia berjatuh pakak dia. Seorang tu kuat berpegang agama, nak menegakkan Islam, tukar jauh-jauh. Biar susah dia. Ini sifat-sifat hasad. Sifat-sifat hasad terhadap mereka yang berpegang dengan agama. Ramah zaman ini. Orang yang bersifat begini. Ramah. Selalu ramah sangat. Dia tengok orang nak ke agama, apa keripu. Menyusahkan dia. Ini termasuk sifat hasad. Bolehlah apa jauh-jauh fitih pun tak ada apa. Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama.